Sanggar Mario Bros Gamelan Bali. Sanggar Mario Bros Gamelan Bali merupakan sanggar di bawah pimpinan Bli Wayan Kiung yang merupakan alumni ISI Denpasar. Merupakan anak-anak muda yang peduli dan cinta pada budaya. Semoga ini akan menginspirasi anak-anak muda di mana saja. Sekali lagi terus kepada Bapak Ibu, berita tadi adalah salam hormat dari Sanggar Mario Bros Gamelan Bali yang pada malam hari ini akan berkolaborasi dengan Orkes Keroncong Pesona Jiwa dari Jakarta, pimpinan Koko Dole. Kita sambut Orkes Keroncong Pesona Jiwa.
kita pada bangsa dan negara, kita harus selalu jaga persatuan. Tidak perlu kita melihat perbedaan, apapun perbedaan itu, tapi kita adalah satu bangsa Indonesia, NKRI harga mati. Tetap berjuang, keroncong menjadi musik asli Indonesia yang dikenal luas, dicintai, dan nanti dilestarikan. Monggo Mas Koko dikenalkan siapa personil dari Orkes Keroncong Pesona Jiwa dan pesan apa yang Mas Koko bawa untuk konser pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih. Orkes Keroncong Pesona Jiwa bertujuan untuk memperkenalkan keroncong ke Indonesia untuk anak-anak muda agar jangan sampai dicap sebagai musik orang tua, agar bisa diterima dan bisa berkolaborasi dengan musik daerah di masing-masing tempat yang kita kunjungi. Yang pertama adalah pemain biolanya Mas Odi dari Jakarta juga, terus Mas Ega main flute-nya dari ISI Jogja, Rais dari Menjil, Mas Kondor dari Jakarta, ini masih muda banget, Dindin, biasanya dia terkenalnya di TikTok. Ini anak SLM Jogja. Terus ini yang sudah agak mateng, beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai pemerhati dan pengembang keroncong di kawasan industri di Cikarang. Ini juga dari Tangerang, Mas Lalang. Nah, yang pegang siksomon ini juga dari UNES Semarang, Pak Semarang guru SMP dari Pemalang. Terima kasih, semoga berkenan. Dia terlalu luar biasa Mas Komerulin, latihan nyanyinya sampai habis suara. Selanjutnya Bliwayan, silakan Bliwayan. Terima kasih Mas Wadu. Kami dari perwakilan Sanggar Seni Mario Bros diinformasikan bahwa pada saat PKP yang kemarin, kami sebagai duta dari Kabupaten Bandung, sebagai kepercayaan kabupaten, ikut dalam festival Gong Kebiar tingkat dewasa. Nah, pada saat itu mungkin Pak Agung nonton, itu sebuah kolaborasi dengan tiga suku gong yang bermainnya secara bersamaan dan setengah lalu semuanya bisa berjalan dengan sukses dekat beliau hadir hari itu. Terima kasih. Jadi saya perkenalkan Sanggar Seni Mario Bros. Ini kami awalnya adalah mencetak anak-anak dari usia ini SD, SMP dan SMA. Dan diketahui bersama berkat dengan Pak Kuputri juga, anak-anak kami semuanya yang hadir hari ini pernah dan memang kenyataannya memang juara di tingkat nasional sebagai pemain terbaik dari tahun 2008 Astung Karo sampai sekarang. Jadi ini sebuah kebanggaan kami mendidik, mencetak dan nantinya ke depan anak kami ini semuanya sebagai pelestari, penjaga seni dan sekarang masih dua orang masih proses untuk ujian akhir di ISI Denpasar jurusan Karawitan. Jadi kedepannya adalah kami sebagai sebagai ketua di Sanggar Seni Mario Bros. Kolaborasi merupakan sebuah kebanggaan, kepercayaan di mana repertoire dari Gending Bali bermain di Gong Kebiar dipadukan dengan keroncong itu hal yang sangat berbeda sekali karena memiliki dinamika yang berbeda pula. Jadi anak-anak kami itu semuanya dinamikanya tinggi banget, dinamis banget karena lahir dari dunia belenggu kreasi dan perumahannya adalah dari semuanya dari Gong Kebiar. Jadi begitu kita masuk ke irama musik keroncong dengan repertoire yang berbeda, semuanya lesu. Awalnya susah menerima, susah banget. Begitu kita berikan sebuah apresiasi, pendalaman dan pemahaman Astung Karo hari ini, semoga sebentar yang apa yang kami tunjukkan dengan Bapak Kuputri bisa berkenan untuk bisa menikmati. Terima kasih.
Terima kasih Bu Iwan Gio dan Mas Pakodoli. Itulah tadi Bapak Ibu, Bu Iwan Gio, Mas Pakodoli, dan saya Amri Basuki.